Ya, kembali bersama kami di Sindo Today, pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Jakarta ke-497, Pemprov Jakarta menggelar Jakarta International Marathon. Ya, terdapat 3 kategori lomba dalam ajang Jakim 2024 ini. Jakarta International Marathon atau Jakim 2024 dipusatkan di sekitar area Silang Barat Monas dan finish di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Terdapat 3 kategori utama dalam ajang ini, yaitu maraton 42 km, half maraton 21 km, dan 10 km. Kategori maraton dimulai sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat, disusul oleh half maraton pada pukul 5 lewat 15 menit dan 10 km pada pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Sebanyak lebih dari 15.000 peserta mengikuti ajang lari internasional ini. Selain untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran Jakarta sebagai kota pariwisata olahraga.